Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa saya akan membuat konten ya teman-teman. Dan video kali ini saya akan membuat konten yaitu seputar kardus bekas lagi ya teman-teman ya. Di sini saya melanjutkan video-video yang sebelumnya, yang mana saya membuat mobil miniatur truk dari kardus bekas ya teman-teman. Dan video kali ini saya akan melanjutkan yaitu untuk membuat baknya teman-teman ya. Nah, teman-teman, seperti biasa saya di sini menggunakan kardus bekas teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Dan untuk bahannya di sini sudah saya siapkan teman-teman ya. Dan di sini juga sudah saya gambarkan polanya teman-teman. Nah, ini untuk ukuran depannya, ini untuk bak bagian depan. Ini ukurannya 14,5 dan untuk tingginya 14,5, lebarnya itu 15 cm teman-teman ya. Dan ini untuk lantai baknya, ini ukurannya saya buat lebarnya 15 cm dan panjangnya ini 34 cm teman-teman ya. Nah, ini sudah saya gambarkan dan nanti selanjutnya akan dipotong lagi teman-teman ya. Dan ini untuk bak kiri kanannya teman-teman ya. Ini ukurannya untuk panjangnya 34 dan untuk tingginya ini saya buat 14 cm teman-teman ya. Ini ada dua teman-teman. Nah, ini untuk bak kiri dan kanan teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Dan ini proses selanjutnya akan saya potong terlebih dahulu dan nanti akan saya lem ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video saya ini sampai dengan selesai teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Dan ini semuanya sudah selesai saya potong ya teman-teman. Dan ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pengelemannya teman-teman ya. Nah, di sini untuk bak bagian depan ini kiri kanannya dan ini untuk bagian bawahnya teman-teman ya, untuk lantainya. Dan ini untuk bilah-bilah di samping kiri dan kanannya nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang lanjutkan proses pengelemannya teman-teman ya.
Nah, oke teman-teman. Dan ini untuk bak bagian sampingnya sudah selesai saya buat teman-teman ya. Dan ini akan dibuat satu lagi seperti ini ya. Dan nanti baru kita gabungkan kiri dan kanan. Dan untuk lantai baknya nanti teman-teman ya. Dan teman-teman, ini baknya sudah jadi untuk bagian kiri dan kanannya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai ini. Dan ini selanjutnya akan digabungkan dengan lantainya nanti teman-teman ya. Ini kiri dan kanannya. Nah, nanti lantainya, ini untuk lantainya teman-teman. Ini selanjutnya proses pengelemannya teman-teman ya. Selanjutnya ini untuk menggabungkan baknya lagi teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Dan ini sudah selesai digabungkan teman-teman ya. Ini untuk bak bagian samping kiri, samping kanannya teman-teman ya. Nah, ini untuk depannya. Dan ini untuk lantainya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Dan saya sudah selesai membuat bak miniatur truk dari kardusnya teman-teman ya. Dan inilah dia hasilnya teman-teman. Nah, oke teman-teman,
Mungkin sampai di sini dulu video saya untuk kali ini teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ikutin terus channel YouTube saya ini, dan jangan lupa like jika video ini kalian suka, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar channel saya ini lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang menarik tentunya teman-teman ya.